kelas 4 SD lho iso mbantu wong tuwa. Arek lanang kelas 4 SD iso ngomong adike telu wis. Sing siji digendong mburi, siji digendong iringan, sijine dituntun. Ngono ku sik iso ngetokno wedhus teko kandang ya. Arek biyen, lah anak saiki kelas 3 SMA ini ora godak apa-apa gak entes apa-apa. Ya mek dolenan HP Lungguh napa nggih? Ayo ngapunten ngapunten. Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Maka anak-anak mentalnya lemah karena anak sekarang banyak yang lahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua, belum siap membimbing anak, belum siap mendidik anak, tapi wis kependel-kendel manak. Termasuk sing guyu iku. Pian kepengen tuku klambi anyar setahun sepisan ngenteni riyo. Saiki babon dina iso tuku klambi. Kathek nang toko wong online kok. Pemane wedok-wedok ana model anyar toko, model anyar toko, model anyar toko. Klambine pira, jilbabe pira, masyaallah, tuku. Gak mikir sing lanang lek kerja sampe gegere puklek lho gak mikir. Mangkane ana istilah work shop. Work itu kerja, shop itu belanja. Jadi suami yang work, istri yang shop. Yang kerja suami, yang belanja. Makanya lek tepak melaku bareng kontras. Kontras di sawang, mama keren, papa gak kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Mama mulus kayak lampu neon, papa jebrak kayak mercon. Nyantene iya. Di dunia yang sesaat dan sekejap, untuk hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Nek hidup hanya sekedar untuk hidup, kuwi jenenge urip-uripan. Tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, tapi justru mati itu merupakan awal dari cerita hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu, enggak usah takut mati. Ayo nyaut sampean sing muni mati ngono, sing enggak melok nyaut mati dhisik. Jangan takut. Kurang banter nek sampean enggak semangat aku ngajine dilu ae, tak tinggal ngaleh.